إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. Kita lanjutkan lagi kitab Ta'lim Syekh Zarnuji. Nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi yang terdahulu dinyatakan bahwasanya wa innama syaraful ilmi likauni wasilatan lit taqwa allati yastahiqqu biha al karamah indallahi ta'ala was'adatal abadiyah. Kama qila, sebagaimana dinyatakan oleh beliau, ya, siapa dia yang ngomongnya? Kama qila li Muhammad ibni al-Hasan, disampaikan ya, kepada beliau Syekh Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdillah rahmatullah alaih, syi'run, sebuah syair. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah rahmatullah alaih itu di sampaikan kepada beliau sebuah syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi war wasira. Ketahuilah, fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahli, menjadi hiasan, menjadi kebesaran, menjadi pakaian, li ahli, bagi ahli ilmu itu. Wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Dan ilmu itu menjadi keutamaan, ya, wa inwanun, menjadi pembeda, menjadi apa, pertanda, likullil mahamidi, terhadap segala sesuatu yang pada asalnya itu adalah sesuatu yang terpuji. Nikulil mahamid. Ya, ini disampaikan pada beliau. Ketahuilah bahwasannya ilmu itu menjadi perhiasan bagi ahlinya. Ilmu itu menjadi keutamaan dan pertanda bagi sesuatu yang terpuji,
bagi segala sesuatu yang terpuji. Jadi orang yang berilmu itu dengan sendirinya ya, tanpa orang itu mengharapkan, tanpa diminta, dia terkena pada ayat Al-Qur'an yarfa'ulladzina amanu minkum, gitu ya. Walladzina utul ilma darajat. Ya, darajat itu bertingkat-tingkat derajatnya. Yang mengangkat derajatnya itu bukan orang itu sendiri, tapi memang Allah seperti itu. Meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sampai di Al-Quran yang lain itu, apakah sama orang yang mengetahui sama enggak, itu jelas beda. Ya, pertanyaan-pertanyaan ringan, tapi itu membuat orang untuk berpikir. Itu jelas beda. Ya. Jadi orang yang berilmu itu sudah fadlnya Allah Ta'ala, ya anugerahnya Allah Ta'ala itu diangkat derajatnya, bahkan dikatakan itu darajat, berderajat-derajat. Artinya ya gak usah mikirin derajatnya. Orang yang belajar biar nanti saya jadi seorang yang alim, seorang yang itu, ya gak usah, ya sudah, kemungkinan ngelakoni istilahnya. Kamu mau apa dengan kamu serius, ya, serius belajar itu? Ya jawabnya ringannya itu semoga bisa melakukan. Atau kalau misalnya ditanya lagi apa jawabannya? Ya karena itu perintah, suruh belajar, ya belajar aja. Mau jadi apa? Ya sak dadi-dadi ne. Sak dadi-dadi ne. Engko misale ngaji nyanyi kiai ne kemarin. Wis gak elok itu istilahnya. Apa bahasa Indonesianya ndak elok. Ndak pantas ya. Niatannya salah itu nanti. Ya sudah, pokoknya belajar ya belajar. Ngilangin nawae nek gak bodoh. Lah nek pinter arepe lapong, ya nek iso nglakoni. Nek mari iso nglakoni piye? Ya wis ngene iku. Ya pokoke iso nglakoni. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Dan jadikanlah dirimu itu senantiasa menambah faedah. Senantiasa mengembangkan kemanfaatan. Di setiap harinya. Apa ya? Menambah keberkahan. Minal ilmi. Daripada ilmu, ya dari ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faidah, keutamaan. Artinya itu jangan melepaskan diri dalam satu hari 24 jam itu untuk tidak belajar. Karena sesuatu kalau nggak dibaca lagi lupa, kayak gini ini mikir ya, lama nggak dibaca ya seperti itu. Makanya orang belajar itu ya termasuk orang yang jihad. Orang yang belajar itu ada keutamaan-keutamaan tersendiri, entah itu dengan mengulang-ulang atau dengan
berusaha menghafal atau berusaha untuk lebih memahami. Semakin dibaca, pemahaman akan semakin luas, tapi akan semakin mengetahui bahwasannya banyak hal yang belum dibaca. Coba aja. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadilah kamu itu seseorang yang senantiasa apa ngalap faedah mustafidan jadilah kamu seseorang yang setiap harinya senantiasa menambah keberkahan diri kamu sendiri untuk terus berenang di lautan ilmu. Ya, mungkin seperti itu mungkin. Ya maksudnya ya kayak sana. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak tahu yang pas gimana. Tafaqqah. Belajarlah ilmu fikih. Ya. Fa innal fiqha. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdhalu qaidi. Seutama-utamanya penuntun. Ilal birri wat taqwa. Penuntun yang akan menuntun dirimu pada kebajikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi. Dan pedoman yang lurus, ya, jejak itu pedoman yang enggak menyimpang. Kalau berpedoman pada Quran hadis bagaimana, ya enggak salah, tapi apa yang mampu, ya, tapi apa yang mampu. Kita berpegang pada Quran dan hadis. Ya kedukuran kalau berbicara seperti itu. Turunannya kitab Al-Umm misalnya. Karyanya beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu yang dijelentrekan sekian macam banyaknya. Ya. Itu kira-kira sudah menguasai belum? Ya. Quran hadis itu kan nanti kita juga harus mengetahui itu ilmu-ilmu yang berkenaan di sana. Kemudian satu kalimat ya, misalnya satu kalimat itu nanti akan ada rasa pada posisi apa dia ada keluar pernyataan tersebut, pada situasi apa, pada waktu kejadian apa, terus permasalahan yang dihadapi itu apa, itu ribet kalau mempelajari sampai ke sana. Karena situasi itu juga berpengaruh dalam seseorang mengatakan sesuatu. Belum intonasi, belum ekspresi. Ya yang paling paham ya para sahabat dulu itu. Kebawahnya sampai ditelurkan hukum-hukum fikih ya. Kalau kita langsung merujuk ke sana kok sepertinya terlalu pinter. Nah, kalau sudah terlalu pinter kan terlalu apa ya? Wonek kepinteran kan repot. Wonek kepinteran kan repot. Enggak jauh-jauh lah mungkin yang ulama sezaman ini sekarang misalnya. Itu pengetahuannya sudah segitu banyak. Nah, terus kemudian kalau pemahamannya itu masih
10, sedangkan ulama itu sudah ribuan. Lah kita ngoreksi yang ribuan itu kan enggak pantas banget. Ya kengonclokan istilahnya. Makanya tafaqqah fa innal fiqh. Belajarlah ilmu fikih. Ya. Di sini enggak menyatakan belajarlah Al-Qur'an hadis. Ya. Apakah orangnya enggak tahu Al-Qur'an hadis? Ya, mesti tahu lah. Huwal 'alamul hadi ila sananil huda. Ilmu fikih ya. Itu alamul hadi ya. Tenger. Apa ya? Tenger itu sesuatu yang mudah untuk dikenali. Yang mana dia menunjukkan ila sananil huda. Menunjukkan berbagai macam ya, cara tentang sebuah petunjuk. Jadi kalau orang misalnya mengetahui ilmu fikih itu kan dia akan membedakan itu. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Itu kan sudah jelas banget itu. Artinya dia menjadi tanda ya, menjadi tanda. Orang bisa mengenali boleh tidak. Haram, halal, makruh dan seterusnya. Sunnah. Karena apa? Dia sudah ngerti, oh tandanya itu seperti ini enggak boleh. Huwal hismu yunji min jami'i syada'id. Ilmu fikih itu menjadi benteng yang menyelamatkan min jami'i syada'id. Min jami'i syada'id. Dari semua perkara yang membahayakan ya. Ya kalau seseorang itu berjalan sesuai dengan ilmu fikihnya, itu seumpama ada orang yang kurang-kurang paham, tapi kan dia bisa memberikan argumentasi yang kuat gitu ya. Karena ilmunya ada. Misalnya ketika ditanya orang, kamu ngambil kitab ini dari mana? Kamu ngambil keterangan ini dari mana? Misalnya, oh ini ngambilnya dari Fathul Muin. Orang kan tahu kalau sesama itu kan, oh kuat ada dasarnya. Dari Sulam Taufik, oh iya. Dari Iyana, oke. Dari Fathul Wahab misalnya. Ya, itu kan menandakan orang itu alim, tahu tentang ilmu fikih sehingga dia tertuntun. Nah, ketika orang mengatakan saya ambilnya berdasarkan dari kitab ini, kitab ini, kitab ini, nah, akhirnya orang dikenali itu, dikenali. Oh, orang ini paham kitab ini. Kalau misalnya ujuk-ujuk, wah saya ini berdasarkan kitab dari misalnya Al-Muwatta, nah, itu berarti orang ini kan ngonclok. Bahasanya itu ngonclok. Ngonclok. Ya, saya ngambil ini dari Imam Rafi ya, atau apa ya. Di kitab apa? Kitab ini ya. Jadi dipelajari ilmu fikihnya, belajar ilmu fikihnya. Itu kan akhirnya kan jadi tenger ya, oh wong iki ngene. Karena dia alim di situ. Maka ketika orang itu berjalan ya di atas tuntunan ilmu fikih dan dia kuat di situ menjalankannya secara konsisten, maka itu dia akan terselamatkan dari perkara-perkara yang ribet, sesuatu perkara yang membahayakan, karena dia berpedoman, ada pedomannya.
Kalau nggak ada pedomannya kan repot, isok kesasar. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya seorang yang faqih ya, ngerti benar jelentrehnya ilmu fikih sehingga perilakunya itu tertuntun meskipun hanya satu orang, mutawarri'an, yang mempunyai sifat warok, hati-hati, itu asyaddu 'ala syaitan, wabot amat ya, wabot amit-amit, abote amit-amit, asyaddu 'ala syaitan, bagi penggoda setan, min alfi 'abidi, dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah. Setan itu kan jin dan manusia ya. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya saya sama sampean mungkin ya setan. Ketika yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bikin orang goncang, yuwaswisu. Hati manusia. Maka orang yang alim ya, yang alim banget di ilmu fikih, kemudian dia bertindak pada jalur sesuai dengan tuntunan ilmu fikih tersebut, meskipun hanya satu orang dan orang itu hati-hati benar, maka orang semacam ini sulit banget untuk dirayu. Sulit untuk dirayu, sulit untuk tergelincir, sulit untuk digoda oleh setan, baik dari jin maupun manusia. Dibandingkan dengan orang yang gak ngerti, tapi dia ahli ibadah. Meskipun itu sampai 1000 orang, karena apa? Ahli ibadah gak ngerti ilmu ini, gampang dipengaruhi. Tapi kalau misalnya orang itu alim, itu kan gak gampang dipengaruhi. Dia konsisten dengan keyakinan dia, diperkuat oleh ilmu-ilmu yang dia kuasai. Gak gampang dipengaruhi. Gak gampang istilahnya itu. Bukan hanya oleh jin ya. Bukan hanya oleh jin. Karena alladzi waswisu fi sudurin nas itu juga corok kasarannya ya setan. Corok kasarannya setan. Menungso jin. Jadi gak jin disalahkan terus ya setan gitu. Kenyataannya nih kalau misalnya ngomong-ngomong itu ya. Wah, setan ngene ya. Ya wah setan. Jadi syair ini ya mengingatkan secara global bahwasannya ilmu itu menjadi perhiasan. Alhamdulillah menjadi perhiasan bagi ahlinya, menjadi keutamaan bagi orang yang menguasai ilmu itu ya, menjadi pertanda pada sesuatu yang mulia. Tapi itu tadi di terakhir-terakhirnya ya, yang dilakoni kembalinya ke sana. Ngerti kalau misalnya nyolong itu haram kok diterjang, lah itu kan repot gitu. Orang ilmu nih tapi terjang. Makanya fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, ya, yang wirai, yang menjauhi barang yang haram, menjauhi barang yang subhat. Yang seperti itu
itu nanti asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Tapi apakah dia enggak digoda? Ya digoda, tetap aja. Kalau misalnya kelasnya kelas prajurit, ya setan-setan kelas prajurit mungkin seperti itu. Kelas-kelasnya jenderal, ya setan, ya setan kelas jenderal. Ya. Barnungan. Wa kadzalika fi sa'il akhlaq, ya. Wa kadzalik dan sebagaimana di wajibkan ya mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan khali, ya berkenaan dengan profesi, berkenaan dengan apa yang harus dilakukan seperti ilmunya sholat, ngaji dan seterusnya, atau ilmunya berdagang, atau ilmunya jadi apa gitu. Karena pada saat itu dia memang sedang melakukan itu. Di samping dia mempelajari ilmu yang terlihat seperti itu, ya zohir, zohir. Nah, sholat itu kan gerakannya gini, bacaannya seperti ini, itu kan zohir. Maka sebagaimana wajib belajar seperti itu, wajib pula fisa iril akhlak, wajib juga mempelajari tentang akhlak, budi pekerti. Ya bukan hanya sholat yang wajib itu. Karena akhlak ini ada di setiap kehidupan. Tata krama itu kan universal, ya. Universal. Lahwi al-jud, seperti contohnya itu dermawan, wal bukhl. Bukhl, bukhl itu medit. Ya, wal jubn. Jereh. Jerah itu wedi, wal jur'ah, kendel, wat takabur, sumbung, ya, wat tawadu, anda pansor, wal ifah, ya, menjaga dari barang yang haram, wal israf, berlebihan, wat taketir, ngirit, tak apa hemat wa ghairnya, dan selain daripada itu. Jadi di samping wajib mempelajari tentang sesuatu yang ternampak, ya hukum-hukum zahir, ya hukum zahir fikih, maka seseorang juga wajib untuk mempelajari tentang adab, tata krama. Adab, tata krama, akhlak. Ya, yang dimaksud di sini termasuk contohnya itu ya kedermawanan. Ya. Lah kalau misalnya, ya misalnya ilmu jeruan tentang hati itu gimana? Ya wajib, tetap wajib. Jadi ini manusia itu kan yang terlihat seperti ini, kemudian sisi pendorong, ya sisi pendorong itu kan ada tapi tidak terlihat. Kon mangene iku lapo? Aku soalnya kepingin ngene lah. Gerakannya terlihat tapi pendorongnya itu berbeda, ada. Jadi ada jasmani dan rohani, ya.
Fa innal kibra wal bukhl wal jubn wal israf, karena sesungguhnya sombong ya, kemudian bakhil medit, wal jubn jerih median, wal israf berlebihan melampaui batas, iku haramun haram, wala yumkinut taharrus, dan tidak mungkin untuk menghindari, menjaga dari hal yang itu, anha, dari sifat-sifat itu, sombong, medit, wedian, jereh, wal israf berlebihan batas, melebihi batas. Itu enggak bisa menghindari itu illa bi'ilmiha, kecuali mengetahui seluk-beluknya, ya, mengetahui ilmunya. Wa ilmi ma yudaddu, adalah ilmu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan, yang difardukan para semua insan, semua manusia, ilmuha. Ilmuha. Diwajibkan mengetahui seluk-beluk hal tersebut ya. Mengetahui ilmunya. Ya, contoh misalnya dermawan, dermawan tapi dibarengi dengan undat-undat. Wah, aku udah gak tak bantu iku ngene lah. Itu kan ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Itu kalau bukan karena saya, dia gak akan jadi seperti itu. Nah, biasanya kan ada kalimat-kalimat seperti itu. Atau kalimat apa ya? Wah, ini lihat saya nih, saya nyumbang 100.000 lah, kamu cuma 1.000. Itu kan ada ilmunya masing-masing. Nah, orang nggak bisa selamat dari seperti ini kalau dia nggak mempelajari tentang seluk-beluk dari adab-adab seperti ini, tentang seluk-beluk hati, sehingga dia bisa terjaga, terselamatkan dari sesuatu yang bisa menggelincirkan dia, menghapus amalnya. Katanya api, tapi koyo ane elek. Piye yang jelas ini? Itu biasanya yang jelentreh itu ya, yang jelentreh. Terus tidak-tidaknya itu kitab Ihya Ulumuddin itu. Ihya Ulumuddin. Dari Imam Al-Ghazali ini. Yang selain itu ya ada. Selain itu ada. Tapi umumnya itu karya-karya beliau Sayyidina Imam Al Ghazali. Agak bulat ya. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya mohon maaf kalau kalimatnya agak rancu ya. Lama ndak baca itu akhirnya mikir. Pakai mikir ya. Semoga tetap ada manfaatnya dan ada beberapa bagian yang itu mendatangkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam minkum, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.